Iya. Produksi sendiri. Oh, iya. Di sana sama sekali enggak ada. Oh, siomay Korea. Siomay kukus. Lemper. Produksi sahabat kita di BSD. Pastel ya. Lemper. Pokoknya Pastelia. Pastelia. Itu Pak namanya. Oh, ini nih. Teman-teman yang mau cari makanan enak ini Pastelia. Belum saya makan sudah kelihatan enak pastinya. Yo, premium, daging semua. Daging semua. Wah, cabenya enggak kaleng-kaleng pedes. Asli. Oh, iya kadang cabenya enggak pedes loh. Jadi kita sekarang itu di BSD di Tangerang ya, katakanlah BSD. Nah, customer kita ini Bapak ini punya usaha ini, teman-teman. Saya promosi sedikit enggak apa-apa. Customer Trisno Koi kan di BSD banyak sekali ya. Jangan lupa mampir ke ini nih, Pastelia. Pastelia. Kalau enggak enak enggak usah kenal Trisno Koi. Mulut saya rewel kalau makanan enggak enak, tapi ini enak. Ini Om, ayo Om. Tambah lagi, ini yang siomay kukus Pak Rey, teman kita itu. Ini banyak di Bintaro, Pak ya? Bintaro ada. Di Bintaro ada. Di Majestic ada. Di Majestic ada, saya sih nggak tahu Majestic di mana. Cuman, baris nanti customer-nya Trisno Koi ini. Nanti. Pasti udah terdaftar di Google Map ada Pak ya? Ada. Nah, oh, nanti bisa cek di Google Map buat teman-teman yang pengen nyoba. Enak beneran. Bukan endorse, enak beneran. Karena kita lagi setting filter. Ini kita setting filter. Belum selesai ya. Tinggal dikit lagi. Ikannya bonek. Setting belum selesai sudah diisi ikan. Lebih sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hari yang sama, apa? Di hari yang sama ya, kita sudah tiga lokasi. Yang kemarin cuma satu lokasi aja di Sukabumi. Habis itu kita patas ke Tangerang. Nah, antara Gading Serpong dan BSD. Ya, sekarang kita di rumah salah satu sahabat kita ya. Kalau orang Jawa bilang itu juragannya siomay, siomay kukus sama siomay. Ini lupa aku, juragannya ambil satu ah. Nah, ini di rumahnya ini juragan Pastelia, wes Pastelia, Pastelia ya. Ini kalau orang Madura bilang nyaman ongku katanya. Kalau orang Jawa enak banget. Enak banget bahasa Indonesia. Naon sih? Hayang. Hayang iya. Oh, ya hayang ya, hayang. Arek dipaehan ya. Oke, teman-teman, sorry bercanda. Nah, ini
kita sekarang di BSD ini pekerjaan selesai berapa itu Om? Satu bulan pengerjaan ya. Jadi kita waktu itu hanya survei aja tapi belum kerja. Iya. Nah, begitu mulai kerja harusnya sebelum Lebaran ini sudah dikerjakan. Akan ya. Tetapi banyak ART pulang kampung sehingga Bapak takut rumahnya kotor, nggak ada yang bantu bersihkan ya. Akhirnya ditunda, diloncat gitu ya. Nah, kolam ini ada di belakang rumah, murni indoor. Murni indoor. Jadi kolam ini kalau dibilang belum selesai total, akan tetapi tugas kita sudah selesai. Begitu Om ya? Iya. Sudah selesai karena satu, Bapak sendiri itu memang dari orang tua, dari mertua, dari saudara memang penghobi. Jadi kayak ini nanti tutup kayu semua. Ini kayu mentok sini ya? Iya, mentok. Mentok sini, jadi ini untuk lalu lintas mungkin kalau ada air. Nah ini Bapak pesen sendiri dari Kalimantan. Entah kayu apa kita nggak tahu ya, karena sudah langganan. Jadi pakai kayu Kalimantan semua itu ya. Nah terus untuk kaldness itu juga kita belum rendam, jadi tidak bisa muter, akan tetapi nanti akan ditangani dengan beliau sendiri ya. Jadi beliau itu tangannya itu tidak bisa diem jadi harus gerak gitulah gitu ya. Tapi memang penghobi harus begitu ya. Iya. Ya itu ya. Jadi kolam ini ukurannya kira Om 5 meter. Oh dari sini 5 meter iya, kali berapa ke sana? Kali 2,5. 2,5 kali 5 meter. Nah ini 5 meter ini banyak zona yang kemakan. Ikut kemakan. Iya. Jadi dalam arti banyak kemakan itu karena ada pondasi. Ada pondasi dan sepatu rumah ya, sehingga yang di sana itu kita uruk aja, kita flat gitu ya. Terus ada sumur bor. Iya. Nah sumur bor. Kedalaman pengerjaan 1,8. Air 1,5 meter. Jadi kalau nyampe sini 1,60 meter. Iya, 1,60 meter, air 1,5 meter. Jadi pengerjaannya 1,8 teman-teman ya. Untuk seperti biasanya ya, kaca waterfall itu 120, uniring 1 meter. BD-nya 4 in kali 1 ya. Iya. 4 in kali 1, skimmer 2 in kali 2. Ya, Pak, ini gimana ini? Oh, lumayan, lumayan kenceng ya. Tapi masih kenceng yang di Gading Serpong. Cuman 11-12 saja. Ini sering saya cek karena setiap pekerjaan sistem sama tapi berbeda-beda. Berbeda-beda. Kita pompa pakai Norus 16.800 liter per jam 250 watt gitu ya. Jadi pompanya premium. Aeratornya juga sama premium ya. Iya. LP80 premium juga. Untuk ke bagi shower dan uniring sama chamber kaldness. Nah ini ya. Nah ini apa namanya? Sementara kita tutup triplek dulu ya, karena di sini ada lampu UV. Jadi chamber terakhir ini lampu UV, ini chamber pertama. Oh, chamber pertama. Ya. Sorry. Chamber pertama. Lama pindah ke chamber 2 berarti. Iya, lampu UV, sumur sama satu pompa untuk angkat kotoran. Nah, ada sumurnya ya. Itu kok kenceng banget itu. Pompa itu. Nanti itu kita kasih keni di samping. Oh, keninya belum ada. Kehabisan. Kehabisan keni. Sama tutupnya kaldness itu ya. Iya. Nah, ini peralatannya dipindah di sini. Rencananya dulu di sana. Nah, ini. Ini kita sudah mulai bermalam-malam ya. Bertamu. Untungnya semua customer Trisnokoi ya memaklumi ya, karena kita aktivitasnya tinggi dan harus patas kejar waktu. Jadi habis ini kita sudah ke Jakarta ya. Besok kita ngurus Jakarta, Bekasi kayaknya nggak selesai 2 hari ya. Iya. Gitu teman-teman.
Dan alhamdulillah welcome semua, bapak ibu welcome semua, sampai kita dikasih somai premium, somai premium, tapi bener, enggak bohong, enak banget, gitu ya. Ini teman-teman ya, nah, ini kalau lahannya ini memang lumayan luas, akan tetapi yang ini setelah dipasang kayu nanti, nah ini nanti lebih luas lagi halamannya. Kelihatan dan luas. Ini juga teman-teman jangan salah paham ya. Kenapa dulu enggak dikesinikan terus atasnya dikasih topi? Karena di bawahnya ini ada sepatu rumah gede banget. Ngepas ini. Ngepas. Pas dinding. Ini rumah lantai 3 ya. Ininya sepatunya gede banget. Jadi sehingga kita enggak mungkin bongkar sepatu. Akhirnya batas ini. Nah yang ini buat lalu lintas gitu ya. Ini alhamdulillah. Untuk pekerjaan. Untuk bapak juga alhamdulillah puas. Terus dari tingkah laku tim kita ya, iya, yang dari Tasik juga alhamdulillah baik, bapak juga seneng gitu ya. Jadi apa ya, yes, semuanya baik lah, sopan santun juga baik gitu ya. Genudah ya. Oh ini om, lupa isi media apa aja tadi? Oh, isi media seperti biasa kita sih. Jadi dari chamber pertama kosong, yang kedua beras, beras, ketiga mekanis juga, Dacron, jetmat, sama asemet di bawahnya. Asemet, sama oyster ya, ditindihin oyster. Oyster. Terus dari sini pindah ke chamber. Oh iya, ya yang tadi pompa itu ya. Iya, pompa. Hmm. Lalu dari ke chamber biologis langsung ke chamber cutness. Oh, ini yang terakhir berarti. Ini chamber terakhir ya. Ini terakhir, lalu pindah ke waterfall. Waterfall, gitu ya. Ini ada tanaman apa kita nggak tahu. Nah, kalau ini tanamannya luar biasa ini. Ini tanaman baru. Oh, atas mau dikasih merah. Oh iya. Oh, kayak kohaku. Gantinya Jetli. Jetlinya belum bereaksi. Ini hampir bentar lagi mau saingan ini. Enggak tahu nanti mau dimodel apa Jetlinya nanti. Oke, teman-teman, sekilas review pekerjaan kita di salah satu perumahan di BSD ya. Untuk alamat lengkap kita mohon maaf belum bisa menyebutkan karena privasi customer gitu ya. Ya, kita harus saling menjaga lah. Jadi saya rasa teman-teman semua memaklumi gitu ya. Ya mudah-mudahan kolam 2 meter setengah kali 5 meter ini menurut saya simple dan cukup elegan ya, karena kolam apa kayunya belum dipasang ya. Nanti kalau sudah dipasang semua baru kelihatan elegan ya. Ya yes, mudah-mudahan ya, kan banyak teman-teman kita yang butuh contoh-contoh aja untuk sistem pipa antar chamber 3 in kali 3 gitu ya. BD 4 in, skimmer 2 in kali 2 gitu ya. Ada overflow juga. Ini ada overflow. Ini overflow. Ini dipakai overflow soalnya kalau hujan angin suka lampias. Oh, suka lampias. Jadi ini mungkin untuk dripping aja. Iya, cuman belum disetting ini. Nanti mau dipotong sendiri sama bapak. Cari kesibukan. Oke, teman-teman ya. Besok kita sudah Jakarta. Bekasi ya. Iya. Habis itu terakhir kita mau ke Rumpin, pekerjaan berat nanti kita lihat di sana. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.